Pak, Pak. Mau beli susu, Pak. Hei. Nah, kelewat. Kenapa? Tadi ada susu nasional. Dipanggil malah pergi. Wah, kacau. Yaudah, aku ada bukan susu sih, tapi yogurt. Nih. Yogurt Ochimori. Bukannya itu sudah biasa ya? Lihat dulu, ini rasanya baru loh. Rasa brown sugar? Iya. Kok aneh-aneh aja ya Ochimori ini? Itu, aku juga baru beli dan baru datang, jadi kita harus nyobain. Berarti kalau nggak ada susu, kita ganti dengan yogurt. Yogurt kan ada susunya ya? Ada juga. Oh, berarti boleh nih. Boleh kita coba langsung. Iya, ini baru ya. Kayaknya aku nggak pernah lihat deh. Iya, baru. Ini nggak ada dijual di supermarket atau minimarket. Oh, pantes. Aku nggak pernah lihat. Soalnya aku nyarinya di online. Cuma di online harganya 15 ribu di Tokped atau di Shopee. Dan datangnya lama banget, teman-teman. Ya, mungkin rame sih. Iya. Rame sih. Susah banget nyarinya ini. Ochimori squeeze yogurt. Brown sugar. Gak usah pakai sendok ini, gampang tinggal sampai tinggal di sendok, tinggal di hisap aja. Oke, kita buka dulu ya. Oh, bukanya gampang ya. Iya, kita ini susah. Aduh, lucu. Oh, unik sih. Kecut-kecut gimana gitu. Tapi brown sugar-nya keras ya. Kayak yogurt ditambah brown sugar gitu ya. Lumayan enak. Tapi aku enggak, kalau menurutku sih enggak seberapa berasa brown sugar-nya. Cuman rasa brown sugar-nya itu ada, tapi kayak enggak ada sesuatu yang beda gitu sih. Kurangnya apa gitu? Mungkin manisnya kurang sih. Kurang manis. Jadi ini cuman kayak yogurt biasa, cuman ada perisa ini brown sugar-nya. Lebih ketutup ya sama yogurt-nya. Lebih mungkin lebih banyak yogurt-nya memang. Tapi memang kan yogurtnya memang enak. Iya. Jadi gak masalah sih. Cuman mungkin kalau cuman perisa juga gak masalah. Soalnya yogurtnya tetap enak. Yang penting yogurt. Ini lumayan lah. Enak sih. Lama-lama enak, lembut. Buat kalian yang pecinta yogurt ini harus sih nyobain. Iya. Sensasinya yang baru ini rasanya kan beda. Ada kayak brown sugarnya gitu. Mungkin ada yang mau ini ya guys. Jadi itu ya guys, jadi teksturnya. Iya, jadi teksturnya lembut sih. Lembut, terus rasanya juga enak. Tapi ini gak seberapa kecut. Enggak seberapa kecut memang. Kalau yang lebih lain mungkin kecut. Apa mungkin ini karena brown sugar-nya jadi gak seberapa kecut ya. Habis. Oh ya guys, kalian kalau sudah buka harus segera dihabiskan ya. Ini takutnya nanti rusak. Nah, ini betul kan? Apa? Ini di komposisinya perisa alami, gula palma atau brown sugar. Jadi makanya dia nggak seberapa kerasa sih. Cuman ada tapi sedikit rasanya. Ini kurang ya, enggak sih.
Udah habis nih. Jadi gitu kita rating ya. Kalau aku enggak ketinggi 8 deh ini. Kalau kamu? Kalau aku sih suka yogurt. Jadinya 9. 9. Wow. Karena kalau produknya Cimory ini memang yogurtnya enak. Iya, susunya aja enak. Jadi memang dia layak untuk dapat nilai yang bagus. 8 soalnya sugarnya kurang. Habis. Habis. Habis guys. Kalau mau diisi ulang bisa, kalian bisa isi ulang langsung, tinggal ditiup. Nah ini, tinggal kalian pacang lagi sudah. Nah ini jadi kan. Oke, sampai di sini kita penilaiannya enak ya. Enak. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu. Thank you sudah nontonnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga kalau kalian ada ide atau menu baru, kalian bisa komen di bawah dan kita bakal review bisa kita ya guys. Thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.